Dua peranti terbaik pada Realme, iaitu kita ada Realme 5 Pro dan juga Realme 6 Pro. Jadi untuk mengetahui apa benda yang ada naik taraf dekat Realme 6 Pro ni, jadi jom kita buat review antara Realme 5 Pro dan juga Realme 6 Pro. Untuk pertama anda, saya ni suka guna mid-range berbanding dengan flagship sebab iyalah, untuk mid-range ni dia punya harga dia tu tak terlalu tinggi, dan antara favorite saya tahun lepas 2019 ialah Realme 5 Pro. Tetapi untuk tahun 2020 ni nampak gajahnya Realme 6 Pro ni macam menarik saya untuk upgrade daripada Realme 5 Pro kepada Realme 6 Pro. Tapi saya nak check dulu lah apa benda yang ada upgrade tu sepatutnya. Jadi kalau tengok dari segi spek, kalau tengok dekat sini memang ada perbezaan dari segi screen, dari segi bateri dan juga dari segi kamera untuk Realme 6 Pro. Dan dekat Realme 6 Pro ni nampak gajahnya dia lebih banyak ciri-ciri flagship berbanding dengan Realme 5 Pro. Ui, banyak, best ni. Untuk pertama anda, dari segi screen Realme 5 Pro ni dia ada screen sebesar 6.3 inci, manakala untuk Realme 6 Pro dia ada screen yang lebih besar iaitu 6.6 inci. Kedua-duanya menggunakan screen jenis IPS, dan yang paling menarik dekat 6 Pro ni ialah 90Hz dia yang lebih smooth berbanding dengan Realme 5 Pro. Ini benda yang saya kadang-kadang macam consider jugalah nak upgrade kepada Realme 6 Pro ni sebab 90Hz kat sini memang cukup cun bagi saya. Ada juga yang kata Realme 6 Pro ni dia sebenarnya untuk menggantikan Realme XT. Jadi yang itu saya tak berapa pastilah betul ke tak. Dari segi paparan skrin, untuk Realme 6 Pro ni dia ada kamera dekat bahagian tepi skrin yang mana lebih kelihatan macam punch hole berbanding dengan Realme 5 Pro yang mana dia ialah water drop notch. Alah, biasa sangat. So dari segi skrin, saya rasa Realme 6 Pro ni pemenang lah dengan 90Hz yang cukup smooth tu. Oh, memang best. Cumanya dekat sini dia ada design yang lebih menarik dekat 6 Pro lah, yang mana anda tengok design lightning macam kilat-kilat gitu. Dekat Realme 5 Pro ni dia ada design diamond. So bagi saya design diamond dia tak adalah macam menarik sangat. Kalau tengok pada jauh macam diamond lah, diamond. Tapi untuk Realme 6 Pro ni kalau tengok pada jauh macam S pun ada macam ush, kadang-kadang ada kilat lah kat bagian belakang dia. Rekaan yang lain semua yang sama, dia ada berat yang lebih kurang je. Dan bagi saya dekat sini Realme 6 Pro ni pemenang lah sebab dia ada rekaan yang lebih menarik berbanding dengan Realme 5 Pro. Dari segi prestasi pula, untuk Realme 5 Pro ni dia menggunakan Snapdragon 712, manakala untuk Realme 6 Pro dia menggunakan Snapdragon 720G. Agak baru juga chipset ni. So sebenarnya prestasi untuk 720G ni tak adalah macam begitu ketara, cumanya anda boleh dapat lah bateri life yang lebih bagus. Sebenarnya kita nampak macam dia punya speed tu lebih sedikit, multitasking pun better. Tapi kalau anda ada guna kedua-dua peranti ni sebelah menyebelah, anda akan dapat rasa lah dia tak adalah begitu ketara kelajuannya tu. Untuk pertama anda, kedua-dua peranti ni hadir dengan 8GB RAM, 128GB memory. Dia ada Realme UI 1.0 dan menggunakan Android 10 yang terbaru. So bagi saya untuk Realme 6 Pro ni dia menang tipis saja. Dia tak ada perbezaan jauh sangat berbanding dengan Realme 5 Pro dari segi prestasi. Kemudian kita bincang dari segi gaming. Sekali lagi saya nak cakap prestasi dia memang tak begitu jauh pun. Sebabnya ialah dia punya Snapdragon 7 ni dia tak adalah macam terlebih macam Snapdragon 6. So untuk game kesemuanya smooth. Untuk Mobile Legends kita ada HFR mode, untuk PUBG kita ada HD mode, dan juga untuk COD Mobile anda boleh gunakan grafik maksimum. So dekat mana anda boleh tengok dia punya perbezaan sebenarnya? Okey, perbezaannya anda boleh tengok waktu anda main game tembak-tembak macam PUBG ataupun COD Mobile. Pengalaman saya lah gunakan dua-dua peranti ni ialah bila saya main COD Mobile dekat Battle Royale. Selanjutnya dekat Battle Royale, dekat minit-minit last ni mulalah ada orang nak terbang lah, tiba-tiba ada orang tembak dari sana, tembak dari sini. Time tu lah tiba-tiba 5-6 orang nak lalu depan kita. Time tu lah ada orang nak tembak daripada belakang, time tu lah orang nak tembak dekat depan kita. So waktu yang sama macam-macam berlaku, disebabkan tu lah dia punya frame drop tu agak turun sedikit. So dekat Realme 5 Pro ni dia boleh handle, tapi dia nampak frame drop yang mana anda tembak pun dia tersasul lah, merata-rata dah recoil dia. Untuk Realme 6 Pro ni dia ada juga frame drop, tapi dia punya recoil senjata tu anda boleh kawal lagi lah sebab frame drop dia tak terlalu ketara penurunannya berbanding dengan Realme 5 Pro ni. Tapi overall untuk gaming biasa-biasa kan, kalau ala awal-awal kan mana ada orang macam kelengkabut macam tu. So bagi saya tak ada perbezaan lah awal-awal tu. Untuk grafik yang intense sahaja yang anda boleh tengok perbezaan antara kedua-dua peranti ni. So bagi saya, saya akan pilih Realme 6 Pro lah berbanding untuk gaming, sebab untuk gaming dia dapat handle dengan lebih baik. Dari segi bateri, untuk Realme 5 Pro dia ada bateri 4035mAh, manakala untuk Realme 6 Pro dia ada bateri sebesar 4300mAh. Kedua-duanya ada fast charging, mana untuk Realme 5
5 Pro dia ada 20 watt, manakala untuk 6 Pro dia ada 30 watt. Tetapi dekat sini, walaupun Redmi 6 Pro ni dia ada bateri sebesar 4300 mAh, tetapi bila anda onkan 90Hz display, anda boleh tengoklah dia punya drop bateri tu agak laju sikit. Tapi apapun, dia dah di cover oleh Quick Charge. Jadi bagi saya, dari segi bateri, okay, Redmi 6 Pro ni pemenangnya lah. Sekarang kita beralih dari segi kamera. Untuk Redmi 5 Pro dia ada kamera 48MP sebagai kamera utama, manakala untuk 6 Pro dia ada kamera 64MP untuk kamera utama. Untuk tangkapan 64MP memang lebih baik berbanding dengan 48MP. Untuk tangkapan biasa, sejujurnya saya memang susah nak pilih mana satu yang lebih baik sebab kedua-dua peranti ni memang nampak padu dari segi tangkapan. Apapun, dekat Redmi 6 Pro ni dilihat ada tangkapan yang lebih sharp berbanding dengan Redmi 5 Pro. Untuk portrait mode, kedua-dua peranti ni dia ada tangkapan yang cukup baik, cukup padu. Cumanya dekat Redmi 6 Pro ni dia ada kelebihan sedikit, yang mana anda boleh adjust berapa banyak efek blur yang anda mahukan. So senang lah, dekat sini anda nak customize berapa banyak persen anda nak guna dekat bahagian blur. Untuk macro mode, kita boleh tengok dekat Redmi 6 Pro ni lebih cantik, tetapi rasanya boleh ditambah baik lagi kot sebab Redmi 5 Pro ni memang hancur macro mode dia. Untuk kamera selfie memang banyak perubahan. Dekat Redmi 5 Pro ni kita tengok ada satu kamera je, iaitu 16MP. Untuk 6 Pro pula dia ada dua kamera, 16MP dan juga 8MP. Memang untuk 6 Pro ni dia punya kamera memang cukup padu, boleh saya katakan antara kamera hadapan yang terbaik dalam mid-range. Anda boleh tengok sendiri macam mana warna yang dihasilkan tu dengan kawalan cahaya yang baik untuk kamera depannya. Tak kisahlah untuk tangkapan gambar ke, untuk tangkapan video ke, kamera depan Redmi 6 Pro ni memang bukan kaleng-kaleng. Tak lupa juga kamera depan ni dia ada wide angle, yang mana anda boleh wifi beramai-ramai. Kalau time COVID-19 ni bolehlah 1 meter pun kalau guna wide angle ni tak ada masalah. Tak adalah nampak macam duduk jauh-jauh sangat kan. Overall dari segi kamera, saya tengok dekat Redmi 6 Pro ni dia ada tangkapan yang lebih baik berbanding dengan Redmi 5 Pro. Jadi pemenangnya ialah Redmi 6 Pro, tambah-tambah untuk kamera depan dia. Dari segi keselamatan, kedua-duanya ada fingerprint sensor. Untuk Redmi 5 Pro ni, fingerprint sensor masih lagi kat bahagian belakang, ialah pada tahun 2019 kan. Untuk 6 Pro dia dah ubah dekat bahagian tepi. Kedua-duanya laju, kedua-duanya pantas, dan juga face unlock pun tak mengecewakan. Jadi bagi saya tak ada pemenang dekat sini. Kesimpulannya, dekat Redmi 6 Pro ni kita boleh tengok memang banyak perubahan berbanding dengan Redmi 5 Pro, yang mana kita boleh tengok Redmi 6 Pro ni lebih kepada flagship. Kalau anda minat kamera, tambah-tambah untuk kamera depan, memang pilihan Redmi 6 Pro ni memang cukup cun, memang cukup baik untuk anda. Dekat Redmi 5 Pro ni bagi saya bukan dia tak padu, semuanya untuk tahun 2019 dia memang cukup padu dah. So dekat sini, bila Redmi 5 Pro ni ditambah baik, dia jadi dah Redmi 6 Pro. Anda bayangkan sesuatu yang padu ditambah baik, jadi lagi padu-padu lah cerita dia. Kat sini kita ada screen yang besar, kemudian kita ada 90Hz display, kita ada bateri yang besar dengan juga quick charge 30W. So kalau anda tanya saya, jawapan saya lah Redmi 6 Pro lah memang cukup cun. Jadi apa pula pendapat anda? Nyatakan dekat bahagian di bawah, dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.